Sebuah truk yang membawa kabel berukuran besar tersangkut di underpass Lebak Bulus menuju kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Arus lalu lintas di sekitar lokasi pun sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Truk membawa kabel besar yang tengah melaju dari arah Lebak Bulus menuju Ciputat, Tangerang Selatan pada Kamis malam tersangkut di terowongan. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung mengatur arus lalu lintas akibat truk ini tersangkut hingga memakan jalur di sekitar lokasi. Pengendara mobil dan sepeda motor yang melintas terpaksa bergantian dan membuat laju mereka terhambat. Sementara itu, proses evakuasi belum dapat dilakukan lantaran masih menunggu kendaraan derek datang ke lokasi kejadian.